Atur menek. Thank you.
solid, tetap dipertahankan. Ya, siapapun gantinya nanti ya tetap seperti ini, bagus Pak ya, barokah hidup di dunia, jangan macam-macam, baik-baik sama tetangga, baik-baik sama rekan, saudara, ya nggak usah aneh-aneh, hablum minannas yang utama, enggak sih ya, Pak Puji mana Pak Puji? Hanya makan-makan aja. Ya di balik makan-makan ya kita kompak, solid. Terima kasih kepada seluruh anggota. Kemudian selama latihan juga kemarin saya bangga ya. Bangga saya terharu. Saya sampai SMS ke istri saya itu mau nangis saya, sedih. Terharu, bukan sedih kecewa, saya sedih sekali itu. Sedihnya terharu. Ternyata Anda masih bisa melaksanakannya. Kalau ada kekurangan itu wajar. Manusia nggak ada yang sempurna itu, ya kita sudah diberikan ilmu apapun kita salah wajar, ya jelasnya ya. Dan saya terima kasih kepada Komisioner 8B, sudah saya lihat sendiri pada saat latih UST yang begitu panasnya, Pak Puji, Pak Bambang, Pak Suwardi yang kopral juga masih bertahan. Saya tahu perasaan Anda malu sama saya kan, jelas ya. Malu sama saya berikan contoh yang baik ya, saya pun kuat sampai sekarang, rasa saya tuh masih utuh logistiknya tuh, belum dibuka aja masih utuh, utuh ya, 4 hari itu masih utuh belum bisa buka, nggak tahu si Andri sama si Yudo kok nggak mau masakin barang gitu. Tapi nggak apa-apa ya, senang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusallimu ala rasulil karim. Alhamdulillah bapak-bapak ibu yang dikenal Allah Subhanahu wa taala, yang berhormat kemudian Kombi dan Ton dan rekan-rekan pengendara dan rekan-rekan tamtama semua, dan ibu-ibu yang dikenal Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam ini kesempatan yang sangat besar. Sekarang Pak Buya kita kumpul di sini. Ini adalah suatu karunia Pak. Dengan lama acara kayak dadakan katanya tadi. Saya juga nggak tahu pernah di Korve ada makan-makan katanya. Ya ini silaturahmi ya, ajang silaturahmi. Mudah-mudahan dengan silaturahmi ini ya, kita jalin kekeluargaan. Ya. Mudah-mudahan nanti Kombi B semakin akrab, semakin kekeluargaannya semakin baik ya. Kemudian prajuritnya semakin baik. Kemudian ada lomba kebersihan tadi. Sudah terima saja ya. Itu mina iman. Kebersihan sebagian dari iman. Yang dimaksud itu tidak bersih lingkungan saja Pak Bu ya. Yaitu lingkungan, tidak lingkungan saja tetapi bersih diri kita, yang paling utama hati kita. Jangan sampai nanti kita lomba-lomba langsung bermusuhan, jangan ya. Sudah itu biasa, namanya perlombaan ada yang kalah, ada yang menang ya, itu sudah biasa. Masalah itu nanti itu serahkan saja, nanti kan pertanggungannya masing-masing ya. Itu sudah kita berarti ada masukan buat kita, berarti kita perlu berbenah. Paling ingat mengingatkan itu yang penting ya. Paling ingat mengingatkan, oh Pak itu masih kotor ya. Sama saya juga belum bisa baik. Nanti sampaikan, itu kotor Pak. Seperti Dandi sampaikan yang kotor ini. Seperti itu. Gak usah malu-malu, apalagi rekan-rekan adik-adik saya ini yang baru-baru. Ya udah gak usah malu. Kalau memang di rumahnya abangnya seniornya kotor atau yang lain, sampaikan saja. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, sallim imanana wa sallim islamana wa sallim tauhidana.
وَيَسْلِمُ مَرِفَاتَنَا وَيَسْلِمُ قُلُوبَنَا وَيَسْلِمُ أَشْيَاءَنَا وَيَسْلِمُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ يَا اللَّهُ يَا رَحْمَنُ يَا رَحِيمُ يَا تُهَانَ مَا فَمَسِيمَا Wow.